Acara serah terima jabatan Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat segera dimulai. Pak Rektor. Kan kurang lebih 600 di pelajaran saya itu 2019. Jadi kawalan juga PMC, tadinya Pak Lampu di PMC ada di sini, bersama saya sekarang tidak ada lagi LPPL. Ya, semua sudah cepat aja. Sistem kita itu sudah bagus juga, terutama yang kenal. Diikuti terus juga, akhirnya juga ini. Jadi staff kita itu harus 3 jam, kotor tidak kotor harus. Berpikir untuk nasibnya, terus kita di sana. Waktunya harus meneliti, kita kejar-kejar, takut tengah malam biasa kita diganggu gitu. Pertama kesulitan ini begitu, karena mitranya yang membuat kita, tentu saja itu tidak ada. Itulah saya juga akhirnya pindah ke sini. Ikut sama dokter kan? Iya, terus terang saya banyak hal yang membuat inovasi dan yang bisa kita kelola. Perhitungan target juga kita akhirnya bisa fokus di sini, fokus lagi ke jumlah sebenarnya. Fokus bekerja sama dengan bidang 4 juga. Kita berharap industri itu yang kita harapkan nantinya, yang ingin saya dapat nanti saya kira untuk lahirkan. Saya juga perlu harus adaptasi, mungkin butuh waktu. Dan itu bisa dari kita juga. Tidak perlu lagi kita minta-minta. Kemarin di bidang masuk sehingga nanti, siapapun yang menyebutkan ini, orang datang minta data ini harusnya ada. Data klien Pak Rektor tadi. Oke, Komnas. Ini sambutan, saya itu laporan ke Kepolisian. Kita harus tahu dulu. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mungkin di antara pejabat yang dilantik tadi, saya paling ada sekitar mungkin tak terpunya perusahaan lagi, tapi ada musik baru lagi yang terima kasih sekali lagi. Saya tidak pernah bayangkan ada yang berdua, tidak pernah bayangkan saya orang yang berdua itu kan saya hanya tahu dua dan berdua cio lagi orang kalian yang segera akan meninggalkan kita. Silakan saja, jadi hal-hal itu yang sering terjadi di lain. Permohonan maaf ini kami juga ingin mengucapkan kepada kami dari sehingga kita